Halo Sobat WK, dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Kamis 10 Maret 2022 untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Bersama saya, Joandita Ari, kita simak bersama informasinya. Mohon Anda mewaspadai potensi hujan lebat yang juga disertai kilat dan angin kencang, namun dalam durasi yang cukup singkat pada siang dan malam hari nanti untuk Anda yang tinggal di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga adanya potensi hujan ringan pada siang hari. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya untuk wilayah Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang. Bagaimanakah kondisi cuacanya? Mari kita simak bersama informasinya. Untuk wilayah Bekasi, Bogor, dan Depok, mohon Anda juga mewaspadai adanya potensi hujan lebat yang juga disertai dengan kilat dan angin kencang antara siang hingga malam hari nanti, dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Sedangkan untuk Anda yang tinggal di wilayah Tangerang dan sekitarnya, adanya potensi hujan ringan pada siang dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Sobat WK, itulah tadi perakiran cuaca yang telah kami sampaikan. Ikuti terus update perakiran cuaca pada setiap harinya dari wartakotalive.com. Dan tidak lupa kami ingatkan kembali untuk tetap menjaga kesehatan serta melakukan protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum juga selesai. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya!